Yang ketujuh, menjaga etika ketika hadir di undangan, tempat undangan. Menjaga apa? Etika. Etika itu kira-kira dalam bahasa Arab itu istilahnya muru'ah. Ya. Para ulama kita menjelaskan yang namanya muru'ah, etika itu enggak harus ada dalilnya. Etika itu enggak harus ada dalilnya. Contoh, duduk di depan jegang, etis enggak? Saya ini, tapi jangan praktik lah saya. Mau disorting kok masa praktik jegang. Nah sekarang kalau saya jegang di depan ini, haram enggak? Haram enggak? Dalilnya mana haram? Quran ini, hadis ini. Tapi etis enggak? Etis enggak? Enggak etis. Yang namanya etika itu enggak harus ada dalilnya. Etika itu dikembalikan kepada kondisi kebiasaan orang bagaimana selama tidak menyelisih dalil. Contoh sekarang saya tanya, khatib Jumat pakai kaos, pakai topi apa? Baseball, miring, khutbahnya sah ora? Sah enggak? Mana dalilnya yang mengharamkan? Tapi etis apa enggak? Enggak etis. Etika itu enggak harus pakai dalil. Etika itu berdasarkan keumuman apa yang umum di masyarakat, keterangan para ulama. Ada seorang ulama nulis namanya buku judulnya Al-Muru'atu wa Khawarimuha. Etika dan hal-hal yang bisa menciderai etika tersebut. Tebalnya segini. Ya. Itu rata-rata enggak sebutkan dalil. Tapi berdasarkan keumuman yang ada di masyarakat bagaimana? Nah, ketika orang menghadiri undangan, itu memperhatikan etika. Di antara etika apa? Kalau sudah hadir di undangan, ya, ikuti petunjuk dari tuan rumah. Kon jagong mengendi manut. Itu etika. Ya. Kenapa Ustaz? Karena bisa jadi kita asal makbrek itu kursi sudah di apa namanya itu? Reserve sudah disiapkan untuk tamu yang lain, ya. Itu contoh etika. Contoh etika juga, ya. Kalau sudah duduk di situ tuh jangan bolak-balik niliki tempat metune panganan, ya. Jadi kalau misalnya sudah duduk di situ, panganan metune sekarang sih deleng apa maning sing metu. Oke wis kayak urung tekanan maning bolak-balik. Itu etika. Dan ini enggak perlu dalil. Enggak perlu apa? Dalil. Ya. Termasuk etika juga, ya. Termasuk etika juga adalah enggak usah nyerobot antrian. Ini biasanya karena saking kencote ya, datang kemudian antriannya panjang, akhirnya nyerobot.